Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channelku ini. Sebelumnya aku mau bilang marhaban ya Ramadan ya guys ya. Selamat menyambut bulan Ramadan. Ini aku upload videonya sehari sebelum Ramadan, tepatnya di sore hari ya teman-teman ya. Oke, kali ini aku mau review masjid buatanku sendiri, walaupun terburu-buru buatnya karena aku pingin nggak mau kehilangan momen Ramadan ini teman-teman ya. Jadi aku mau upload masjid baru di sore hari sebelum Ramadan. Oke, bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu ya. Dan di sini aku mau langsung aja ke tempatnya, ke masjidnya teman-teman ya. Oke, yuk. Nah, di sini aku sudah ada di dalam mobil teman-teman. Aku nggak ajakin dulu lah ya, karena ya ini kan aku khususkan buat pria aja dulu. Nanti untuk pria dan wanitanya aku buat di video terpisah ya teman-teman. Tempatnya nggak terlalu jauh kok teman-teman. Di sini belok kiri, nah itu dia kelihatan. Masjidnya mewah banget ya, terbuat dari emas. Dalamnya ya kalian lihat saja lah ntar ya teman-teman ya. Oke, aku sudah sampai teman-teman. Nah, ini dia masjidnya. Wow, ini masjidnya Sultan teman-teman ya. Terbuat dari emas. Tuh, kubahnya saja emas 24 karat. Ada berapa kilo beratnya itu? Kayaknya ada 1 ton tuh teman-teman. Ada tulisannya di sana teman-teman ya, tapi nanti aku bacanya. Ini penampakan dari atasnya ya. Aku review sedikit. Tuh. Di sini dekat bazar Ramadan punyanya Kak 726 ya. Nanti aku buat reviewnya juga untuk bazar Ramadan itu. Oke, aku mulai dari mana ya? Aku mulai jadi teman-teman, ini bagian atas ini aku pakai gini ya. Penangkal petirnya ya di atas kubahnya ya. Jadi ada cahayanya. Aku nggak mau lama-lama, langsung aja ya. Biar seru aja sih. Oke, di sebelah sini ada kolam renang ya teman-teman. Kolam renang, bukan kolam renang ya. Ya kolam inilah, ada air mancurnya. Ini bagian depannya ya. Jadi tiang-tiangnya semua terbuat dari emas. Emas, semua emas. Dindingnya juga emas. Wow. Di dalam ini sudah ada orang teman-teman. Mereka lagi menunggu hasil sidang isbat ya. Lagi menunggu hasil sidang isbat. Jadi ini apa namanya, mereka nunggu ketika dibilang sudah oke untuk sholat raweh ya, mereka langsung sholat di sini. Dan ini jamaahnya baru sedikit ya, karena aku review masih sore nih teman-teman. Tuh, di sini aku kasih AC dan lampu dinding seperti biasa. Sebelahnya juga ada. Kemudian di bagian di sini nih ada mimbarnya ya, tempat orang khutbah. Di sini tempat imamnya teman-teman, tempat imamnya. Kalian yang rasa imam bisa duduk di sini. Tuh. Wow, di sana ada orang ternyata. Di sana ada tukang khutbahnya ternyata. Lagi mau ngisi ceramah dia, pembukaan Ramadan mungkin ya. Kemudian di sini ada kursinya juga. Di sebelah di sini ada ruang tamu ya, untuk bagi para kiai atau ustadz yang bakalan ngisi ceramah. Mereka nunggu di sini dulu. Di sini aku sedikit dulu ya, maklum ya teman-temannya nggak begitu lengkap karena aku buatnya buru-buru sih tadi itu pas ya setengah hari buatnya nih. Oke, di sini aku mau review bagian atasnya dulu. Bagian atas ini aku khususkan buat akhwat ya, buat cewek. Di sini aku kasih pembatas lah sedikit. Tapi di kiri kanan tangganya nggak ada. Nah, itu dia. Di sini tempat bazar Ramadannya Kak 726. Ini akan segera aku review teman-teman ya. Ini di sini karpetnya seperti biasa. Di sini ada sajadahnya juga. Kemudian ini aku kasih penghalang dari emas juga. Di sini ada lampunya ini terbuat dari kristal ya, yang bisa berputar. Kristal dari
tempatnya Superman itu loh. Oke teman-teman, bagian atasnya aku kasih lampu LED biar kelihatan lebih bagus. Oke, apa lagi ya? Di bawah lagi ya, aku lihat di bawah dulu ya. Dari bawah maksudnya, aku lihat di bawah. Nah, kalau dari bawah kelihatan seperti ini teman-teman. Kemudian, nah di sini aku kasih Al-Quran ya. Biasanya habis sholat tarawih ada tadarusnya juga kan. Di bawah juga ada kok. Ada AC-nya juga dan lampunya seperti biasa teman-teman ya. Oke, untuk ID-nya aku kasih dalam video ya. Jangan di skip biar nggak kelewatan teman-teman. Nanti dibilangnya nggak ada lagi, padahal belum nonton gitu loh. Ini dia masjid hasil buatanku, hasil buru-buru. Nggak apa-apalah ya, yang penting momennya pas aku upload video dan buat masjidnya itu sehari sebelum puasa, pas ketika malamnya mau menunggu sholat tarawih ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apalah, nanti aku buat yang lebih bagus, atau ini aku dekorasi ulang teman-teman ya. Besok aku mau buat video tentang bazar Ramadan nih teman-teman, di dekat masjid inilah. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya, bantu aku mencapai 1000 subscriber pertama teman-teman ya. Aduh, susah banget buat apa namanya bangunan. Terima kasih teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa jangan bolong-bolong puasanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.